bikin ngiler aja nih, bikin ngiler. Yuk, cowok-cowok pada berdiri. Nanti dari sini kamu akan ngelihat siapa cowok yang menurut kamu paling oke ya? Yang paling bagus, paling oke, paling menarik. Oke, coba silakan di pakai sarung tangannya dulu. Satu aja dulu, ya. Tangan kanan pastinya ya. Jolah kamu kadil. Kidal? Iya, iya. Kidal, Pak, kidal. Ya kan saya ngetes doang kalian pernah ngantuk apa enggak. Ya kan. Oke, siap? Dan kalau begitu, silakan dimulai dari sekarang. Coba kreasi masing-masing. Oke. Baunya enak banget nih donat, Boy. Oke, apa kira-kira nih yang akan dibuat oleh cowok-cowok ini dengan... Oh, ada yang menumpuk tiga. Oh, si teropong dulu. Oke. Oke, yang satu kasih message. Oke, yang satu udah selesai gitu doang? Udah masuk ya, gini aja. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Oh sama, niru-niru aja deh ini. Tahu ngikut-ngikut nih Mas Uya. Kasih kecap ya kan. Iya, 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 iya. Udah, itu aja. Set. Wes, gayanya. Set. Wih, kayak koki. Iya, 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 iya. Oh, satu strawberry. Oh, ini semua topping dikasih ya. Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 habis waktunya. Oke, silakan angkat donat masing-masing. Coba yang ujung sana kamu bikin donat tapi nggak diapa-apain cuma 3 tumpuk itu doang. Maksudnya apa ya? Nah, ini donat nggak sembarang donat Mas Uya. Ya. Ini tuh ada maksudnya. Apa? Ini tuh tandanya saya orangnya konsisten dan juga tertata Mas Uya. Oke. Lihat dong. Konsisten dan tertata. Iya. Oke, kalau kamu? Saya berusaha bikin yang semaksimal mungkin seperti Vera. Oke, itu apa? Strawberry sama krim doang? Iya. Kalau kamu ini apa semua dicampurin? Ini punya saya, lihat dong, jelas dong Mas. Lengkap, banyak, sehat. Lihat dong, punya aku lebih bagus. Alah, aur-auran punya lu. Apa? Aur-auran. Tapi lengkap ini. Kenapa? Tapi Vera. Lengkap. Kayaknya ini terlalu ribet banget deh. Tuh kan, ribet. Sehat, complicated. Ada sarung tangan ya di situ ya? Oh iya, sarung tangannya di bawah. Gak teliti. Oh. Oke. Nah gimana Vera, coba kamu nilai 3 orang ini? Kalau aku nilai perbandingan dari donat yang aku udah buat. Iya. Ya. Itu donat yang aku buat ya. Coba mana, lihat coba. Mana kendi? Coba, set donatnya mana? Tuh, kasih lihat depan dong, set. Yang aku buat. Oke, okay, oke. Okay. Sama yang kalian buat. Kalau dari dia, simple sih. Iya. Yeah. Buatnya tapi ribet banget, harus diteropong. Iya. Yeah. Tapi padahal simple banget ya yeah. Gak sih? Kenapa harus dibuat ribet gitu? Iya, iya, iya. Diteropong-teropong. Jadi, kamu gak suka? Gak suka deh kayaknya. Nah, yang kedua? Kalau yang kedua, aku suka sama komposisinya sedang-sedang semuanya. Dari krim, stroberinya, sama sayang. Oke. Lengkapnya. Oke, oke. Agak suka sama yang ini. Ya. Tapi kalau yang ini terlalu ribet, apalagi ditambah sama sarung tangannya, nggak suka banget. Oke. Nah, kira-kira apa lagi nih kejutan berikutnya nih? Pilih 2 di antara 3 ini. Kayaknya aku milih mereka berdua dulu deh. Ini nih, yang ada topinya ya? Karena ini terlalu simpel banget, itu nggak ada apa-apanya, nggak suka kayak gitu. Nggak bisa gitu dong, Fer. Nih, ini tuh menandakan kalau ini tuh ala kadarnya, nggak neko-neko. Masa begitu milihnya yang awur-awuran? Nih, gue kasih tahu ya, Fer ya. Pengusaha itu simpel, sederhana, nggak banyak kos. Nggak kayak begini, aur-auran. Apaan kayak begini? Masa dipilih kayak begini sih? Tapi simpelnya kayak pedagang di pinggiran, tau nggak sih? Lihat. Berarti lu nya aja nggak bisa ngebaca. Oh iya? Iya. Oke, sekarang. Kebanggaan keluarga
Cahyono. Nih, hah? Kalian bisa lihat kan yang selingkuh itu bukan saya. Keluarga Cahyono. Apaan sih nih? Miska ngapain sih di sini? Kok pakai-pakai kamera-kamera ya, gitu? Ngapain sih? Video-video lagi. Kenapa ya? Ngapain? Biar semua orang tahu. Oke. Biar kalau Ruto tahu. Maksudnya gimana? Saya itu istrinya dia. Hah? Pokoknya begini gak bener segala macam nyari cewek. Mas Uya, dia itu bukan istri saya, dia itu mantan istri saya, Mas Uya. Yang benar yang gimana jadinya? Hah? Kita tuh baru proses cerai 2 minggu tapi kelakuan dia udah kayak gini. Nah, yang namanya udah proses cerai, berarti terserah gue dong mau nyari lagi yang lain. Ya enggak? Ya kan bisa gitu juga. Gitu. Lah kan udah proses cerai, mau gimana sih? Lo bukannya bersyukur banget ya punya cewek kayak gue. Cewek apa istri nih? Istri Mas Uya. Oke. Yang kerja buat ngidupin keluarga kita, tapi lo kayak gini, lo selingkuh. Lo nyari-nyari cewek kayak gini, apaan sih? Nah lo bisa datang sini gimana ceritanya? Gue tahu. Tahu gimana? Gue nyari tahu lah tentang keberadaan lo di sini. Gue mau ngebuktiin ke keluarga lo. Kalau misalnya bukan gue yang selingkuh, tapi lo yang kurang ajar. Gila, kita bisa cari laki yang lain. Lo pikir segampang itu? Ya, elah. Mami, aku minta maaf nih Mami ya. Nah tadi lo ngapain video-videonya tadi? Biar keluarga dia tuh tahu bukan saya yang selingkuh, tapi dia. Keluarga. Karena keluarga itu ngira itu saya yang kurang ajar. Padahal kan dia juga kayak gini. Oke, emang kenapa kalau keluarga dia tahu dia yang selingkuh? Saya mau ngebersihin nama baik saya sama keluarga saya. Emang kalau dia yang selingkuh, kenapa? Akibatnya apa? Efeknya apa? Biar keluarganya dia tahu kalau misalnya bukan saya yang jelek, tapi dia. Oh, kesalahannya ada perselingkuhannya dia selingkuh. Iya. Gila. Oke. Okay. Kita bercerai itu karena dia. Karena kelakuan dia gak benar kayak gini. Lo juga, gue tahu lo ya, selama ini lo kawin kontrak dengan alasan dinas segala macem. Gila ya. Mama minta tolong sama kamu untuk kembali sama Miska. Maaf, Mami. Mama kasihan. Kembalikan itu Miska tuh siap, Miska? Masih kecil. Enggak, Miska itu siapa? Miska itu anak saya. Gini ya. Hah, gimana sih enggak ngerti? Gini. Mas Uya, saya jelasin Mas Uya ya. Nah, itu sebenarnya selingkuh itu bukan saya, Mas Uya. Yang sebenarnya selingkuh itu dia. Hah? Ibu ini ibunya siapa? Saya Miska. Ibunya Miska. Oke. Jadi gini Mas Uya, masa setiap dia pulang kerja malam, dia pulangnya selalu bareng sama cowok, Mas? Kan itu apa namanya? Ya, belum tentu juga. Siapa tahu teman. Nah, lo kan udah tahu semuanya. Gue diantarin pulang sama teman gue karena lo nggak mau jemput gue kerja. Ya lo aja ngakunya teman, padahal mah bukan. Ngerangi kamu balik lagi sama Miska. Mama minta tolong. Kenapa, Tante? Karena anaknya cucunya masih kecil-kecil. Cucunya siapa? Cucu saya. Oke. Ma, nggak usah ngomong kayak gitu keren. Aku minta maaf ya, Mama ya. Aku tuh minta maaf. Mama, ya. Aku tuh gak bisa balik lagi sama anak mama karena udah selingkuh. Mana bisa aku kayak gitu, Mama. Oke. Okay. Kalau misalnya dia udah selingkuh, ya udah aku selingkuhin balik dong. Ma, udah, Ma. Gak usah. Miska gak bisa kayak gitu, Keranggi. Udah, gak usah. Sudah gak usah dibahas lagi, Miska. Gini deh, kalau enggak saya ada buktinya, Mas. Kalau misalnya dia selingkuh. Ya, apa? Ah, mau saya buktiin? Buktiin. Ayo, mana buktinya? Apa sih? Apaan sih, lo mau ngapain? Ya gue mau buktiin kalau misalnya lo selingkuh. Gak ada apa-apaan ya. Apaan sih? Oke, biar dia buktiin. Biar gue buktiin dulu. Oke. Nih Mas, saya ada VN dari istri. Voice note? Iya, voice dari note. Dari siapa? Dari istrinya cowok yang sering nganterin dia balik. Oh dari istrinya cowok yang sering nganterin dia balik? Iya. Oke. Ini suaminya, istrinya dari cowok yang sering nganterin dia balik? Iya, istrinya ngomel-ngomel ke saya. Iya, coba. Ranggi, tolong ya jaga istri kamu. Gak pantas kalau setiap pulang lembur pulang sama suami saya. Memang satu arah, tapi jujur saya tidak nyaman. Pasti Anda tahu lah gimana rasanya. Apalagi masing-masing sudah punya pasangan. Oh ini kayak suaranya bergetar, kayaknya emang marah banget nih. Emang sesering apa sih? Dia sering sama cowok itu, dia sesering apa? Tiap malam, Mas. Pulang. Ya karena saya gak dijemput, Mas, sama dia. Ya lo kenapa juga suaminya gak jemput dia? Ya kan saya juga sibuk juga, Mas. Lo kan gue udah beliin mobil. Tapi maksud lo gue harus bawa mobil malam-malam capek pulang kerja?
Ya lunya aja lenje, naik mobil aja gak bisa. Oke. Aku udah kerja ya buat keluarga kita, buat ngebantu ekonomi kita. Tapi kamu kayak gini. Kamu harusnya tuh bersyukur, kamu gak ada bersyukurnya sama sekali. Bersyukur kenapa? Karena saya udah ngebantuin ekonomi keluarga kita. Ya udah intinya kan kamu selingkuh. Kamu juga selingkuh? Sama-sama selingkuh ini mah.